Berikut adalah jadwal babak 32 besar Sri Lanka International Challenge 2024. Pertandingan babak 32 besar Sri Lanka International Challenge akan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan belum ada info live streaming. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Tommy Sugiarto akan melawan wakil Malaysia, Ko Jing Hong. Pertandingan ini merupakan match kelima, dan dimulai sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Tunggal Putra adalah 0-0. Sementara itu, Michael Daniel Roes Karamoy akan melawan wakil Malaysia, Tan Yu Xiao. Pertandingan ini merupakan match kedua, dan dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Tunggal Putra adalah 0-0. Henrico Wibowo akan melawan wakil India, Sri Yaswan AS Satish Kumar. Pertandingan ini merupakan match ke-11, dan dimulai sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Tunggal Putra adalah 0-0. Di babak 32 besar Tunggal Putri, Ciara Marvela Handoyo akan melawan wakil India, Prerana Alvekar. Pertandingan ini merupakan match ke-4, dan dimulai sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Tunggal Putri adalah 0-0. Mutiara Ayu Puspitasari akan melawan wakil Malaysia, Oh San Zi. Pertandingan ini merupakan match ke-6, dan dimulai sekitar pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Tunggal Putri adalah 0-0. Ruzana akan melawan wakil Maladewa, Aminat Nabeha Abdur Razak. Pertandingan ini merupakan match pertama, dan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Tunggal Putri adalah 0-0. Kayla Legiana Agata akan melawan wakil Amerika Serikat, Srivedia Gurazada. Pertandingan ini merupakan match pertama, dan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Tunggal Putri adalah 0-0. Aisyah Sativa Fatetani akan melawan wakil India, Sri Nitya Naraharisetty. Pertandingan ini merupakan match ke-13, dan dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Tunggal Putri adalah 0-0. Deswanti Hujansi Nur Tertiati akan melawan wakil Malaysia, Eng Lerki. Pertandingan ini merupakan match ke-9, dan dimulai sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Tunggal Putri adalah 0-0. Dan Yulia Yosefin Susanto akan melawan wakil Nepal, Rasila Maharjan. Pertandingan ini merupakan match ke-13, dan dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Tunggal Putri adalah 0-0.